Oke guys, kali ini kita akan mereview Grand Max tahun 2022. Ini kita lihat bumpernya pada bagian depan di sini ada variasi di bawah. Adapun ini bumper ini tidak jauh beda dengan pendahulunya, saya rasa tidak ada perubahan di sini. Adapun di sini grill di sini berwarna hitam. Oke, kita lihat. Ini lampu pada mobil Grand Max ini menggunakan LED. Secara tidak langsung berikan cahaya yang sangat terang di sini. Oke, guys. Adapun pada bagian depan ini ada simbol Daihatsu di sini. Oke, untuk bagian lampu bagian samping kiri kita lihat sama-sama dengan kanan. Oke, ini kita lihat dari jauh tampilannya sangat bagus. Adapun pada pembersih kaca di sini kita lihat benih pembersih kacanya sangat bagus sekali. Oke. Ini kita lihat pada bagian samping di sini. Oke. Kita lihat di sini untuk pada bagian samping pada cover bagian spionnya di sini sudah disediakan lampunya di sini. Kita lihat lampu yang digunakan menggunakan LED di sini secara tidak langsung menampilkan yang terang sekali. Adapun di sini kita lihat ini side visor untuk pelindung dari air hujan supaya tidak langsung masuk ke dalam mobil. Adapun ini pada bagian handle pintu masuk bagian kiri. Adapun pada bagian bawah di sini ada lekukan di sini untuk menambah tampilannya supaya lebih manis di sini. Oke guys, ini kita lihat tampilan pada kaca samping. Adapun di sini pada velg Grand Max ini menggunakan ring 13. Di sini sudah tentu tampilannya semakin ganteng. Adapun pada ban di sini menggunakan tubeless di sini. Kita lihat sendiri tampilan pada ban mobil Grand Max tersebut. Kita beralih ke bagian bak Grand Max tahun 2022 ini 1,5 di sini. Adapun pada bagian baknya di sini ada variasi di sini untuk menambah tampilannya supaya lebih ganteng. Di sini kita lihat. Adapun di sini ini gunanya supaya kalau ada genangan air tidak langsung naik ke belakang bawah bak di sini. Oke guys, adapun ban sudah tentu sama dengan bagian di depan menggunakan tubeless ring 13 di sini. Oke. Untuk tampilan baknya di sini ada tambahan warna pada bagian abu-abu ini, stripping warna kuning dan campurannya agak kemerah-merahan sih. Adapun pada tulisan bak itu Grand Max 1,5, sudah tentu baknya cukup besar di sini. Adapun pada bagian bak bagian untuk tutup buka pintu belakang baknya di sini kita lihat ini adalah bagian lighting
dari mobil tersebut. Ini adalah lampu sebagai tanda kalau kita mengerem, ini akan menyala di sini lampu pada bagian ini. Oke, kita lihat ini untuk lampu lightingnya. Oke guys, adapun di sini pada bagian belakang di sini sudah ada tulisan di sini, tulisan Daihatsu. Di sini kita lihat pada bagian belakang di sini. Oke guys, lihat ini suspensi bagian belakang pada Grand Max pada bagian pintunya di sini. Oke, kita lihat baknya di ukuran baknya di sini 2350 mm kalau panjangnya di sini. Adapun pada lebarnya 185 mm. Di sini untuk Grand Max tahun 2022 ini dipasangkan besi di sini variasi, kita lihat. Oke, yang pendahulunya di sini belum memakai variasi seperti ini pada bak mobil Grand Max tahun 2022. Ini bagian pada interior mobil Grand Max. Sudah tentu ini mempunyai AC di sini untuk tahun 2022. Ini untuk laci, tempat menaruh surat dan lain sebagainya di sini. Bisa tempat kita menaruh HP juga dan lain sebagainya. Oke. Adapun di sini pada bagian ya. Oke guys, adapun di sini ada tombol di yang merah ini untuk lighting di belakang. Ini untuk pengaturan AC ini. AC-nya di sini tingkat kedinginannya di sini. Oke, adapun untuk mengatur untuk tombol on off nya ini untuk sebagai blower ini. Oke, kita lihat ini bagian-bagian interior dari mobil Grand Max tahun 2022. Adapun di sini bisa kita gunakan untuk sebagai bara di sini untuk menutung rokok di sini. Tapi gula ini juga pada bagian rem tangannya di sini. Kita lihat ini bagian pada rem tangan mobil Grand Max 2022 adalah ini laci tempat untuk bisa kita fungsikan untuk sisa rokok di sini. Untung rokok tadi sana ada tandanya. Adapun ini pada bagian koplingnya di sini, kita lihat kopling rem dan gas di sini. Ini pada koplingnya, ini pada remnya, dan yang bagian sebelah kanan adalah gas untuk mobil Grand Max tahun 2022 di sini. Oke. Oke, kita lihat pada bagian ini untuk mengatur lighting. Adapun di sini untuk mengatur lampu jauh dan lampu dekat pada lampu depan di sini. Adapun kita lihat pada bagian setirnya ini tampilannya sama saja dengan pendahulunya. Kita lihat di sini. Oke. Okay. Tampilannya sangat keren.
Okay, guys. Ini tampilan baru. Adapun pola hologramnya di sini tampilannya sama saja dengan pendahulunya. Oke, tidak ada yang beda. Adapun AC pada sisi kanan di sini kita lihat. Oke. Kita lihat di sini sisi kanan. Adapun di sini bisa kita fungsikan sebagai tempat menaruh minuman di sini. Oke, segelas dan lain sebagainya. Adapun pada bagian di sini kita lihat pada bagian tempat tidak terlupakan di sini sabuk pengaman untuk sopirnya di sini. Oke, kita lihat ini. Adapun pada tempat duduknya ini cukup besar, muat 3 orang sama sopirnya di sini. Cukup luas di sini tempat duduknya. Adapun ini untuk pada bagian spion bagian di dalam di sini untuk ngontrol di belakang, ini untuk pada bagian lampunya di sini. Oke, guys. Adapun di sini disediakan bisa difungsikan untuk menaruh surat-surat atau dan lain sebagainya di sini. Ini tampilan pada plafonnya sangat cakep sekali. Adapun di sini ada pegangannya. Kalau pegangannya di sini untuk Grand Max tahun 2022 ini. Adapun pada bagian interiornya, bagian sopirnya, tutup pintunya sangat keren sekali, sangat bagus, bisa difungsikan untuk dan lain sebagainya. Tidak terlupakan untuk pada soundnya di sini, pada bagian pintu ditaruh secara tidak langsung pada bagian kiri dan bagian kanan. Ini handle untuk membuka pintu pada mobil Grand Max tahun 2022. Tidak lupa juga ada pegangan sini kalau mau naik pada mobil Grand Max tahun 2022 di sini. Oke, guys. Kita lihat di sini. Tampilannya.